Kuliah dengan cekan. Ujian panjatkan ibu ya. Bismillah. Ahli psikologi saudari Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi menerangkan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan alias Perong dilakukan guna 1. Memperoleh gambaran tentang profil psikologis Peggy Setiawan alias Perong meliputi aspek inteligensia, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. 2. Mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara. 3. Mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial tersangka. Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus tindak pidana yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana, baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Terhadap pemeriksaan Peggy Setiawan alias Perong, diperoleh gambaran status mental Peggy Setiawan diantaranya sebagai berikut. 1. Kesadaran normal. 2. Penampilan. Peggy Setiawan terlihat lusuh, kurang merawat diri, dan tampak lelah. Proporsi tubuh kurus dan di bagian lengan sebelah kanan terdapat tato berbentuk bintang, disertai bekas luka berupa jaringan parut atau keloid di pinggir tatonya. 3. Aktivitas psikomotor. Selama pemeriksaan, Peggy kerap memegang dan menggaruk tangan, serta menggaruk kepala setiap merespon pertanyaan. Kontak mata kurang terjaga atau cenderung menghindari kontak mata dan terlihat gelisah. 4. Bicara. Dalam komunikasi, Peggy memerlukan waktu untuk merespon pertanyaan yang disampaikan pemeriksa. Ia juga sering menjawab tidak tahu, terlihat kebingungan, serta menyampaikan informasi dengan kalimat singkat dan terbata-bata. Dalam berbicara, suara terdengar lirih dan temponya lambat. Saat menjawab pertanyaan, Peggy sering melihat ke arah lain. 5. Orientasi. Tidak mengalami disorientasi waktu, tempat, dan ruang. 6. Memori. Kesulitan dalam menyampaikan informasi secara detail, beberapa informasi yang disampaikan tidak konsisten. Mood. Terlihat gelisah dan khawatir. 8. Emosi dan afek, selaras atau kongruens dengan isi pembicaraan. 6. Persepsi, tidak ada gangguan persepsi atau tidak ada halusinasi. 10. Isi pikir, tidak ada gangguan isi pikir, tidak ada waham. 11. Fungsi intelektual, secara umum mampu memahami pertanyaan yang diajukan dan memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan. Meskipun demikian, ia tampak membutuhkan waktu untuk memahami pertanyaan yang diberikan, bahkan seringkali meminta pengulangan instruksi, pertanyaan, serta arahan dan terkesan kurang spontan dalam menjawab. Fungsi intelektual ambang, borderline intelligence functioning, dengan nilai IQ 78. 12. Tilikan atau insight, memahami kondisi yang ada dalam dirinya serta memahami perasaan dan tujuan yang ada pada dirinya maupun orang yang penting atau signifikan dalam kehidupan dirinya. 3. Sikap terhadap pemeriksaan, kooperatif dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis. 14. Daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pada saat saudara Peggy Setiawan ditanyakan secara langsung mengenai peristiwa tersebut di atas, saudara Peggy Setiawan menjawab tidak tahu. Akan tetapi, jika dilakukan pemeriksaan secara kolateral, yaitu dengan data-data yang secara tidak langsung dihubungkan dengan data-data yang lain, seperti pada saat dilakukan tes dengan alat Warsaw, ada perubahan reaksi emosi. Di saat kami memperlihatkan secara tiba-tiba dan cepat foto korban Eki ataupun Vina, ada sempat terjadi perubahan emosi pada saat melihat foto tersebut, sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut di atas. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahwa temannya yang bernama Sudirman pada pemeriksaan pertama, saudara Peggy Setiawan tidak mengenalnya. Akan tetapi pada saat pemeriksaan kedua, saudara Peggy Setiawan mengaku mengenal saudara Sudirman karena teman sekolahnya. Bahwa Peggy Setiawan memiliki karakter manipulatif dan saudara Peggy Setiawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Mohon izin yang mulia, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin yang mulia, kami lanjutkan. 17. Ahli Inavis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1 banding N dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi dan dengan Dukcapil, lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto.